Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mixer Fresh. Kali ini gue akan memberikan tips bagaimana cara memfullkan display saat bermain game di Mi 10T atau Pro. Jadi ada beberapa game yang saat kita mainkan di HP Mi 10T ini ada yang full dan ada yang tidak full. Oke, sebelumnya saya akan memberikan contohnya. Namun saya meminta maaf untuk video yang sebelumnya saya upload untuk menampilkan semua fitur di game Turbo, ternyata ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Jadi saya akan mencari tahu kenapa ada yang tidak sukses. Kalau memang berhasil, saya akan men-share ulang lagi. Oke, langsung saja. Ini adalah contoh game yang tidak full display di Mi 10T atau Pro. Oke, kawan-kawan bisa melihatnya di sebelah kiri, di dekat kamera. Itu ada garis warna hitam ya. Sedangkan di sebelah kanan sudah full. Di sini kita akan bermain game namun tidak full ya. Jadi saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara biar full. Oke, kita back saja. Di sini kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita masuk ke tampilan. Di sini kalian cek terlebih dahulu di mode layar penuhnya apakah sudah di-onkan di game tersebut. Di sini saya sudah meng-onkan ya, namun saat kita buka tadi tidak penuh. Jadi kita balik lagi. Di sini kalian pilih pusat kontrol dan layar notifikasi. Di sini ada menu-menunya. Di sinilah kita akan mengeditnya. Jadi di sini ada tulisan sembunyikan notes. Di sini adalah yang akan kita pakai. Apabila kita pilih sembunyikan tanpa memindahkan bar status akan berubah. Kawan-kawan bisa lihat di bagian atas barnya menjadi warna hitam ya, tidak full. Kalau kita pilih tampilkan akan menjadi full. Jadi di sini pengaturan untuk menampilkan atau menyembunyikan notes-nya. Di bagian kedua ada notes untuk aplikasi tertentu. Nah, disinilah yang akan kita ubah. Kalian cari gamenya. Nah, di sini ada dua opsi, otomatis atau selalu tampilkan notes-nya. Di sini kita pilih selalu tampilkan notes-nya. Dengan begini, game yang akan kalian mainkan akan menjadi full. Oke, langsung saja kita buka. Baik, kawan-kawan. Untuk sisi sebelah kiri sudah full yang di dekat kamera. Tidak ada lagi garis warna hitam. Ini betul-betul sudah full. Jadi kalau kawan-kawan ingin bermain full, tinggal menggunakan tips yang saya berikan tadi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Kalau ada info-info atau ingin kalian sampaikan, bisa kalian komen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.